Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'amitana bi asrarihi. Amin. Sampai di mana saya? Wa haruma riba, ya. Halaman 68. Wa haruma riba marra bayanuhu qariban. Wa huwa anwa'un riba fadlin bi ay yazida ahadul 'iwadaini wa minhu ribal qard bi ay yushtaratu fihi ma fihi naf'un lil muqrid wa riba yadin bi ay yufariq ahaduhuma majlis al akli qabla at taqabud wa riba nasa'in bi ayyushtarata ajalun bi ahadil iwadaini wa kulluha mujma'un alaiha thumma al-iwadani in ittafaqa jinsan usyurita thalathatu syurutin taqaddamat aw illatan wa hiya tu'mu wa naqdiyah usyurita syartani taqaddama qala syaikhuna ibnu ziyad لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث إنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ لا طريق إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النظر أو التمليك لا سيما إذا كنا النظر لا يحتاج إلى قبول نفضا على المعتمد وقال شيخنا يندفع الإثم للضرورة بسم الله الرحمن الرحيم وحرم لن حرم ربا أو ربا marro kang wis lewat bayanhu apa penjelasane riba koriban hale parek yang tadi atau barusan di sudah kita bahas tentang ribawi yang ilatnya ada tokmu dan naket itu wawa utawi riba anwa'un iku piro-piro macem. Nomor satu riba fadlin, nyatane riba fadl. Contohnya riba fadl gambarannya bi ayyazida ahadul iwadaini bi ayyazida kelawan yang to ngelebihi kelawan yang to lebih luweh luweh itu lebih kalau luweh lapar ada haknya ya luweh ahadul iwadaini apa salah sicine iwat luru dua barang yang saling ditukar jadi ada yang lebih salah satunya tidak sama ukurannya wa minhu laniku setengah saking riba fadl juga termasuk riba fadl adalah al ribal qardi utawi riba qard. Gambarane bi ayyusyarata kelawan yen to den syarataken fihi ing dalem qard ma opo barang fihi kang iku tetep ing dalem ma naf'un utawi manfaat lil muqrid maring wong kang ngutangi ngutangi dari kata dasar hutang utang ya soalnya mirip dengan yang satunya. Ilmu kredit maring wong kang ngutangi menghutangi jadi termasuk riba fadl adalah menyaratkan ada manfaat yang kembali kepada mukrid jadi akad hutang tapi ada perjanjian yang ada apa manfaat yang diterima oleh orang yang punya dana yang menghutangi itu masuk golongan riba fadl. Kemudian wariba yadin berikutnya yang nomor dua adalah riba yad. Istilah penamaannya riba yadin gambaran ini bi ayu fariko kelawan yento misai ahaduhuma sopo salah si cini muta akidain baik bae atau musyari salah satunya meninggalkan majelis akdi yang majelis akad
qabla taqabudi ing dalam sak durunge tanpa tinampan saling menyerahkan. Jadi kalau tidak takobut maka dinamakan ribayat, kalau tidak mumasalah namanya riba fadl. Dan syaratnya di atas, kalau menjual barang ribawi bijinsihi kan ada tiga syarat. Apaan itu kemarin? Hulul, takobut, mumasalah. Hulul, takobut, mumasalah. Jadi kalau tidak mumasalah namanya riba fadl, kalau tidak takobut terburu meninggalkan maka namanya ribayat. Wariba nasain lan riba nasa. Riba nasa ini ketika tidak hulul. Jadi ketika melanggar ketiga-tiganya ada namanya sendiri. Kalau tidak memasalah namanya riba fadl, tidak apa takobut namanya ribayat, kalau tidak hulul namanya riba nasa. Bi ayustarata kelawan yang toten syarata ken ajalun opo mongso atau tempu di ahadil iwada ini yang dalam saja si cine iwat luru, yang satunya dikasihkan langsung, satunya anu bilaku hitungar ya bagi laku mau saya kasih besok. Jadi ada tidak takobut. Jadi ketika tidak takobut namanya riba nasa. Wa kulluha utawi sekapiani anwa yang tiga macam tadi itu mujma'un nikuten sepakati ulama alaiha ngatasi anwa ngatasi kulluha. Tummal iwadani mongko kari-kari utawi iwat luru barang ijolan luru, baik itu barangnya, barang yang dimiliki oleh baik atau yang dimiliki oleh musteri. Ini tafaqo lamun podo cocok, podo jinsan apa nih jenis sih, usyurita mengkoten syaratakan salah satu syurutin nopo telu biro-biro syarat takut damat yang usdingin nopo salah satu syurut seperti yang sudah dijelaskan di atas itu. Kalau bijin sihi maka ada tiga syarat, hulul, takobut, mumasalah itu. Au illatan atau apane illati atau sama hanya dalam segi illatnya. Wahya utawi illat iku atu'mu panganan wa nakdiyah lan utawa sifat nakdiyah emas perak. Jadi sama-sama makanannya atau emas dengan perak itu namanya satu illat. Kalau emas dengan emas itu satu jenis, perak dengan perak satu jenis. Kalau emas dengan perak itu satu ilat. Atau bur dengan apa namanya rus itu juga satu ilat, ilat tu'am. Maka usyurita mengkoten syarataken syartoni apa syarat luru takadama kang ustingin apa syartoni, yaitu hulul dan takobut kan begitu. Tidak disyaratkan mumasalah kalau bighairi jinsihi, bahasanya bighairi jinsihi, tapi satu ilat. Kalau dengan selain ilat ya bebas, bukan ribawi, tidak berlaku syarat-syarat ini. Qala dawu sapa syaikhuna Ibnu Ziyad layan dafi'u ora ketolak, layan dafi'u ora tertolak ismul iqta'ir riba apa dusone maringaken riba indal iktiradi ing dalam nalikane utang lid darurati krono darurat. Tidak bisa termakfu, tidak bisa di terhapus dosa memberikan barang ribawi ketika hutang dengan keadaan terpaksa. Gambarane bihaitsu annahu kelawan sekirane saktuhune muktarid. Muktarid itu orang yang hutang, yang mau berhutang. Iku illam yu'til riba, illam yu'tilamun orah maringaken sopo muktarid arriba ing riba la yahsulu mongko orah hasil lahu ketuwe muktarid alqarudu apa utang. Karena kalau tidak dengan cara yang
harus terjerumus dengan haramnya riba, maka dia tidak bisa mendapatkan hutang. Jadi oleh hutang dapat, boleh hutang, tapi harus kamu harus begini-begini. Sedangkan ketentuan atau syarat yang dibuat itu adalah mengarah kepada transaksi riba. Maka itu katanya Syekh Ibnu Ziyad tidak bisa, tetap haram, tetap dosa sekalipun darurat. Kenapa? Idh lahu tarikun. Alasan Syekh Ibnu Ziyad yang mengatakan tetap haram dan tetap dosa, idh krono lahu iku ketue muktarid tarikun utawi coro ila iqto izzaid maring-maring akan kang lebih bitorikin nazri kelawan coro nazar. Karena dia masih punya cara lain selain harus terjerumus dalam transaksi riba, yaitu memberikan selebihnya dengan cara nazar. Awit tamliki utawa aweh milik utawa ngemilikakan. Jadi bukan nazar tapi memindahkan milik yang asalnya si Zaid dipindahkan, diserahkan kepada Umar. Lasiyama idza qulna. Lasiyama apa maneh idza qulna. Tatkala ning ucap kita an-nadzru tawi nazar, iku la yahtaju ora butuh. An-nadzru tawi nazar iku la yahtaju ila ora butuh ila qabulin maring qabul. Apalagi kita ketika tahu bahwa nazar itu tidak butuh diterima oleh yang diserahkan. Ini saya nazar kepada kamu dulu ketika saya kalau naik kelas saya ngasih uang 100 juta kamu. Maka ketika Anda menyerahkan dan melafadzkan itu sudah selesai. Dan tidak harus ya saya terima, tidak harus menunggu begitu, tidak disyaratkan qabul lafdzon secara lafad. Beda dengan transaksi-transaksi lainnya. Alal mu'tamadi mungguh kaul mu'tamad. Tapi waqala lan dawuh syaikhuna sapa guru kita Ibu Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami yandafi'u tertolak al ismu apa dusane riba bid darurati krana darurat. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami enggak apa-apa karena ini butuh untuk memperoleh hutang itu, tapi tidak ada cara lain kecuali si mukrit, orang yang punya dana itu menyaratkan yang harus terjerumus kepada ribawi. Maka ini ada beda pendapat di sini antara Syekh Ibnu Ziyad tadi dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Faidatun utawi iki kono faidah tariqul khalasi. Wa tariqul khalasi min aqdir riba liman yabi'u dhahaban bi dhahabin aw fiddatan bi fiddatin aw burran bi burrin aw aruzan bi aruzin mutafadilan bi ayyahaba kullun minal ba'i'aini haqqahu bil akhar. Faidatun utawi faidah. Wa tariqul khalasi utawi carane slamet. Caranya selamat itu jalan keluar atau solusi. Solusinya kalau begini kan haram, ada solusi biar tidak haram. Ini kadung menyebar terlanjur, ini sudah apa di dalam kita sudah tiap hari dilakukan, gimana ini? Maka dicarikan solusi kan, karena fikih itu menata aturan yang sebagian besar kaitannya kita dengan apa yang kita lakukan tiap hari, khususnya ketika berkaitan berhubungan dengan manusia lainnya atau dalam bersosial. Nah, minak dir riba saking akad riba liman ketuwe wong ya bi'u kang ngetol sopoman zaban ing mas bizabin dituku kelawan mas, menjual emas dibeli dengan emas juga. Fiddatan utawa fiddatin utawa ngedol perak bi fiddatin dan tuku kelawan perak. Au buron utawa gandum biburin kelawan gandum. Au aruzan utawa ngedol beras bi aruzin kelawan beras.
mutafadilan haleluihan, padahal timbangannya tidak sama, satunya 1 gram, yang satunya 1,5 gram emasnya, atau beras satunya 1 kilo, tengah 1,5 kilo. Mutafadilan, caranya bagaimana biar tidak apa masuk dalam transaksi riba yang diharamkan? Bi ayyahaba kelawan yento maringaken kulun sopo salah siji apa masing-masing apa salah siji minal ba'i'ain, satu persatu masing-masing minal ba'i'ain ini saking ba'ek lan mustari dari kedua akid, haqqahu ing hakke kulun maringaken lil akhori maring kang liyo, masing-masing menyerahkan apa yang menjadi miliknya kepada satunya, pada temannya yang sedang akad itu. Au yukrido utawa ngutangaken sopo kulun saben-saben siji sahibahu ing koncone kulun, atau menghutangkan. Tapi kemudian summa yubri'ahu, baik menjual atau menghutangkan, tapi kemudian summa yubri'ahu. Summa yubri'ahu mongko kari-kari membebasakan sopo kulun mongko kari au yukrido kulun sahibahu summa yubri'ahu wa takhallasu minhu lan dadi selamat sopo kulun minhu saking riba bil qardi kelawan utang fi bai'il fiddati ing dalam ngedol perak bizahabi kelawan emas awil aruzi utawa beras bil burri kelawan gandum bila qabdin kelawan tanpa nyerahaken qabla tafarrukin sadurunge bisa. Jadi solusi atau cara agar tidak haram ketika menjual barang ribawi, emas dengan emas atau perak dengan perak yang berlebihan, adalah salah satunya menyerahkan baik dalam rangka jual beli atau menghutangkan, dan kemudian dibebaskan. Ini saya hutangkan nanti bayar ya. Oke, setelah belum dibayar dibebaskan, maka ini lepas dari ribawi, karena bukan akad bai. Dan nanti yang satunya juga begitu, menyerahkan akad hutang dan kemudian dibebaskan seperti itu. Jadi terlepas tidak jatuh dalam ribawi karena bukan masuk akad bai, saling menyerahkan. Ya, sama dengan dulu waktu dicontohkan menjual barang yang enggak sah dijual itu kan, ada solusi bukan jual beli, ya saling menyerahkan, saling sodakoh ini. Kamu sodakoh ke saya, saya sodakoh kamu, tapi kamu juga nanti sodakoh juga ke saya, ya guys. Ada sodakoh. Waharuma lan haram. Tafrikun baina amatin wa far'in. Tafrikun opo misah baina amatin antara nih budak wedok, budak amat. Wa in radiyat senajan ridho sopo amat, au kanat utawa ono sopo amat iku kafirotan, kafir. Wa far'in lan anai lam yumayis kang turung tamyis sopo far'in, walau min zina senajan saking hasil zina. Al-mamluka ini kang ten miliki liwahidin maring wong siji. Jadi yang dimiliki oleh satu orang. Jadi ada satu orang mempunyai 2 budak, amat dan anaknya, tapi belum tamyiz. Maka ini tidak boleh dipisah. Ini budak. Jadi dipisah itu artinya satunya ditaruh yang timur, satunya di barat, atau dijual salah satunya.
atau dipisah salah satunya. Nah, ini ada terusannya, binahwi bai'in, kelawan sepadane be', dijual belikan salah satunya, satunya dijual ke timur, anaknya dijual ke barat. Kahibatin podo karo hibah, maringaken, atau diberikan, bukan dijual tapi dikasihkan orang tapi terpisah. Wa kismatin lan ngetum, wa hadiyatin lan hadiah. Tapi semuanya ini ligoiri man yaktiku aleh, ligoiri man maring sakliane wong yaktiku kang merdeko, kang merdeko sopo fara alaihi ingatasi man, alaihi ingatasi man dikhabarin kono ono hadis nabi nyatane man farraqo bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Man farraqa utawi sapane wong farraqa kang misah sapa man bainal walijati antarane gampangane budak amat kalau di sini wong tuwa wedok ibu mak wa waladi halan anake walidah farraqa mongko misah Allahu sapa Allah bainahu antarani man wa baina hibbatihi dan antarani pura-pura kekasih man yaumal kiamat yang dalam dino kiamat. Jadi ada larangan yang jelas dalam hadis memisah anak dari ibu, dari ibu, ada ibunya yang masih belum tamyiz, artinya masih belum bisa mandiri. Walidah ini kemudian berkembang, kalau bukan manusia pak, binatang, maka ulama banyak menyepakati sama saja. Dan kalau dipisah tapi kemudian dirawat, baru netes, dipisah induknya, dipisah biar telur lagi, anaknya diramat, kan ada gantinya, maka bahasanya berbeda. Dan bahkan perawatan manusia itu kadang bisa lebih maksimal daripada eromat embun tibi. Kalau embun tibi, kalau ayam itu kan hanya bisa tidak, karena tidak berkembang, yang penting bisa merawat, ada bahaya yang datang dia bisa menghalangi, tapi terbatas. Kalau bahayanya lebih besar korbin buruk ya. Tapi kalau manusia kan bisa mikir, hanya diberi pagar begitu, selalu sakit melaki obat, kalau embun tak bisa melaki obat sehingga kalau ada ayam telur 10, kalau dirawat induknya kadang besar tinggal 2, nah, kandang keherangan sebagainya itu. Tapi kalau dirawat manusia kadang lebih dijaga, maka itu nanti pembahasannya berbeda, karena titik tekannya bukan karena hanya memisahnya, tapi karena si bayi anak ini masih belum bisa mandiri, belum bisa mandiri, termasuk manusia ya, belum manusia, manusia yang belum tamyiz itu belum bisa mandiri. Kalau tamyiz mulai belajar, apalagi balek, dia sudah bisa. Kalau di ruangan ini kan sudah balek semua ya. Atau jangan-jangan ada yang belum balik sampai sekarang. Sudah. Wabotolalan batal al-akdu wa akad. Wabotolalan akad. Wabotolalan batal al-akdu wa akad fihima ing dalem bai'ur riba wa bai'ut wa apa lagi wa tafriq fihima in dalam riba wa tafriq, itu ada air riba tekesi riba wa tafriq lan misah antara bainal amati antarane budak amat wal walad lan anae, baik hibah atau jual beli atau apapun akarnya yang sifatnya memisah antara anak yang belum tamis dengan induknya, dengan ibunya, maka batal itu akarnya. Wa al-haqalan mada'akan al-Ghazali yusopi wa mughazali fi fatawihi yang dalam piro-piro fatwai Imam Ghazali. Wa akarrohu lan ngakoni lan netepaken ing ilhaq, wa akarrohu lan netepaken hu ing ilhaq ghairuhu sopo sa'liani Imam Ghazali. Isi ilhaknya apa? At-tafriq baina safar bit tafriq bi bai'il bai'.
madaaken at-tafriqo ing berarti ya maf'ul dari al-haqqo. Al-haqqo al-Ghazali at-tafriqo. At-tafriqo ing misah bisafar sebab perjalanan bitafriq kelawan misah binahwil ba kelawan padane jual beli. Lawan patane jual beli wa taradahu fit tafriq baina zaujah wa waladiha wa taradahu lan nglakokaken sapa Ghazali hu ing haram ing hurmah ing haram ya fit tafriqi ing dalam misah baina zaujati antarane bojo wedok wa waladiha lan anake zaujah wa ingkanat senajan ono opo zaujah hurratan niku merdeko, hurratan niku merdeko. Di khilafil mutolakoti kelawan bedane waton kang tentolak. Wal abu tawi bapak wa in ala senajan sak mendukur opo ab wal jaddatulan mbah wedok wa in alat senajan sak mendukur opo jaddah walau minal ab senajan iku sangking bapak jaddah minal ab iku kal umpoto kelawan iku kal umpoto karo in adumat lamun ora in udimat lamun ten sepeaken opo Wataba in adimat lamun orah ono begitu mare. In adimat lamun orah ono opo sopo Kalau ibunya ndak ada maka gantinya kan bisa bapaknya. Jadi memisah keduanya itu maka itu ndak boleh. Anak-anak kecil apalagi masih bayi itu butuh kedekatan orang tua yang nomor satu ibu, nomor dua bapak. Setelah itu kemudian mbah perempuan. Mbah perempuan itu bisa dari bapak, bisa dari ibu. Bahkan yang lain bisa merawat beda. Jadi hubungan kedekatan gen atau darah itu beda sekalipun juga sama pratennya gitu beda. Nah, amma ba'da tamyiz, amma ba'da tamyizi anapun utawi misah sakwisi tamyiz, sakwisi tamyizi sobi atau walad. Adapun misah setelah anaknya tamyiz, tamyiz itu berarti umur 7 tahun ke atas ya. Tamyiz itu kalau di dulu kita pelajaran fikih tidak ya itu umur 7 tahun lah. Sudah apa tandanya biasanya sudah tahu bisa makan sendiri, bisa sudah tahu arah timur barat, sudah bisa memilih mana yang kotor mana yang bersih itu tamyiz. Fala yahrumu mongko ora haram apa tafriq. Kenapa tidak haram kalau sudah tamyiz listighna ilmu mayyiz krono ora butuh nih bocah kang tamyiz. Kono ora butune bocah kang tamyiz anil hadonati saking apa jenenge ngasuh merawat ngeramut merawat katafriki koyok misa biwasiyatin kelawan coro wasiat wa ibkin lan merdeka akan warahnin lan ngadeakan ngadeikan waya juzulan wenang tafriku waladil bahimati opo misah anae apa hayau binatang.
boleh misah. Ini stagna lamun semuki, semuki itu tidak butuh. Ini stagna lamun orang butuh. Oh sopo waladul bahimah an ummihi saking ibu e saking indu e waladil bahimah. Orang butuh ni bila banin kelawan puan, puan itu banyu susu. Au ghairihi utoliani laban. Jadi boleh misah anaknya binatang kalau tak butuh nyusu, tak butuh laban. Seperti ayam itu tak nyusu ya, tak ada ya. Itu boleh berarti kalau tak butuh laban atau. Lakin tetapi ne yukrohu dan makruhaken nopo tafrik, tapi makruh kalau enggak ada kebutuhan. Makruhnya itu firrodi ing dalem hayawan kang den susoni. Firrodi kalian dalam hayawan kang den susoni. Ya, kemakruhannya itu jadi seperti kambing itu kan nyusu, maka itu makruh. Contoh kemakruhannya kata frikil ademi koyok misah manungso atau anak Adam, anak kecil al mumayyizi kang wis tamyiz qoblal buluk sak durunge balik. Sama dengan memisah anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum balik, itu hukumnya juga makruh. Kalau yang haram itu sebelum tamyiz kan tuh. Anil ummi saking ibu e. Fa illam yastagni anil wa anil laban harumah. Fa illam yastagni mongko lamun ora butuh. Tidak semuki ora semuki, ora semuki itu berarti butuh. Fa illam yastagni mongko lamun butuh gitu. Kalau yastagni itu ora butuh. Kalau lam yastagni ora butuh berarti butuh. Ilam yastagni mengkolamon orah semugi, semugi itu tidak butuh. Sopo walat anil laban saking puan banyu susu. Haruma mongko haram opo tafrik. Haruma mongko haram opo tafrik. Jadi haram. Memisah tadi itu apa hayawan yang masih butuh kepada susu itu hukumnya haram. Kalau hayat binatang yang tidak butuh itu hukumnya makruh. Wa batala lan abatal akad illa in kana li gharadiz dhabhi. Wa batalan batal akad illa in kana lamun ono apa tafriq li gharadiz dhabhi krono tujuan dan beleh. Lakin tetapi ini bahasan bahas As-Subuki Yusuf Imam As-Subuki. As-Subuki Yusuf Imam As-Subuki hurmata dhabhi ummihi ma baqaihi. Hurmata dhabhi ummihi ing harami nyembelih ibu e walad ma baqaihi serta tetepi anake. Jadi induknya disembelih an ditetapkan tidak disembelih. Jadi kalau tidak haram pada beli. Jadi ini termasuk tafrik juga gitu. Jadi ini perbedaan pendapat ulama tentang hukum tafrik bainal walad wa ummihi. Karena manusia itu ada kesamaan dengan binatang yang lain, makhluk hidup yang di situ butuh asuhan, butuh kasih sayang ini ibu induk ketika masih bayi sampai tamyiz sampai balik. Beda masanya beda-beda. Kalau manusia mungkin itu ukurannya, kalau kambing mungkin beda, kalau sapi mungkin beda. Sampai seberapa tugasnya induk ini merawat anak itu, hubungan kasih sayang mendalam itu apa ya, seberapa lama itu beda-beda. Manusia beda dengan kambing, dengan sapi,
dengan kucing, beda lagi dengan ikan, beda lagi. Tapi semuanya punya naluri itu. Naluri bagaimana dia bertanggung jawab merawat anaknya itu. Maka binatang ada. Masuk kesempurnaan Allah menciptakan binatang di situ. Nah, kalau ada Pak binatang kok anaknya dimakan, itu ada pembahasan lain, ada bab lain, ada perlu dikaji lagi. Pada umumnya tidak. Semuanya sekalipun pemakan daging itu kalau ke anaknya dirawat. Ya, harimau itu kan makan binatang juga. Ketika anaknya kecil-kecil itu tidak dimakan, dirawat juga. Tapi ya ada masanya, tidak lama. Karena kalau sudah selesai, maka selesai, putus. Kalau binatang demikian, kalau manusia kan tidak. Sampai tua, sampai besar masih ada hubungan. Tapi hubungannya sudah berkurang, beda dengan ketika masih bayi. Tapi diperkuat hubungan, ini anak saya, ini anak saya, ini cucu saya, gitu aja. Tapi naluri keibuan yang seperti waktu kecil beda, berkurang sudah. Kalau binatang bukan hanya berkurang, hilang. Jadi kalau anaknya sudah bisa mandiri itu hilang. Jadi naluri keibuannya selesai. Bahkan dianggap musuh sudah. Makanya mendekat itu dimarahi kadang. Ya, dimarahi. Siapa kamu datang? Saya anak kamu. Wah bukan. Gitu. Coba Anda perhatikan ketika ada kucing atau yang sering di rumah-rumah itu kan kucingnya. Atau ayam, kalau saya sering perhatikan ayam. Jadi usia-usia ketika sudah mandiri, induknya ini tidak mau. Jadi dan biasanya yang tidak mau duluan induknya, bukan anaknya. Anaknya ngetuk mengikuti gitu, ngadep apa berpaling cok deh, buru deh, nggak nabung boleh deh, cok buru boleh nabung. Akhirnya kan dia lepas ini. Kalau begitu berarti dia sudah selesai tugasnya. Kambing juga begitu, kucing juga begitu. Dan yang punya tanggung jawab itu semuanya ibu induk. Hanya beberapa yang bapaknya ikut itu hanya beberapa. Ada binatang yang bukan hanya ibu induk. Ada binatang yang bapaknya yang meram. Yang beda-beda ya. Yang umum itu induknya ibu. Kalau bapaknya itu sudah tidak ada tugas itu, ya pokoknya kabin, mereka kabin, kelepel aja. Kalau ini istri saya, ya tidak ada gitu itu ya, nggak ada. Kadang mau dia anak aja garap iya, anak dari bapaknya. Atau ketika sudah besar, ibunya digarap ya anak. Ibu ada apa? Binatang tidak ada, hilang sudah ya. Ini ibu saya dulu tidak ada begitu kan. Memang terbatas. Kalau manusia kan punya akal untuk memperpanjang masa itu dengan pengakuannya, dengan model pemilikannya. Sudah. Sudah? Ada pertanyaan? Ini masalah tipe yang sering terjadi di masyarakat, ya, khususnya dalam perbankan ya. Ini saya pernah melihat kasusnya banyak di masyarakat seperti yang menghasilkan untuk meminjam uang dengan cara memberikan jaminan surat ataupun sertifikat. Ya tentunya dengan dana apa dengan bunga yang lain daripada bank yang lain. Kalau bank yang lain itu biasanya kan besar kan bunganya. Tapi kalau ini memang sedikit dan itu dalam makannya itu bukan dirinya bunga ya. Kayaknya di helai ya. Tapi helainya itu yang belum ada rumah pertama kali pengadaan helai selama berpikir. Ya banyak helai tadi itu helai. Jadi hela atau selalu jalan keluar itu banyak, apalagi dalam bab transaksi ya. Transaksi. Ya diantaranya nazar atau janji, kesepakatan dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa fa zaid itu tidak dilihat keharamannya, tidak dilihat dari banyak sedikitnya.
Jadi kalau banyak berarti haram, kalau dikit ya titik Pak, paling enggak baik. Tetap jadi akad itu ketika tidak menyalahi ketentuan SOP yang sudah dibuat oleh fikih ini, maka ya enggak sah gitu. Tapi nanti karena ini berkaitan dengan transaksi, itu juga berkaitan dengan model sigot dan yang zahir-zahir, maka ada solusi, mesti ada solusi. Dan solusi ini kalau dalam bab fikih sudah dianggap cukup, tapi kalau dalam kehati-hatian orang tertentu tetap takut ada yang begitu. Contoh seperti di mana pinjaman yang tidak ada bunga, karena pinjaman itu yang meminjami adalah lembaga ya bisnis yang butuh operasional, maka butuh ada laba yang masuk. Dari mana ya? Dari situ, untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Kalau nanti pas tidak ada bunganya, bangkrut lembaga keuangannya, bangkrut. Kecuali perorangan, perorangan ini saya utang berapa? 1 juta ini cicil 1 bulan, berarti 10 bulan, gitu kan? Tidak ada apa-apa, kan mestinya begitu. Tapi kalau bank, perbankan, lembaga subordinat begitu, bagaimana untuk nanti perjalanan berikutnya? Sementara butuh ini, jadi diakui atau tidak, keadaan lembaga keuangan semacam ini banyak yang merasa manfaatnya terasa. Ada beberapa masyarakat yang menganggap ini perlu ada terus ini model begitu ini. Kalau nanti dihapus semuanya, ketika butuh uang minjam ke siapa? Yang kadang orang juga sulit dipinjami sekarang, apalagi dibayar cicil. Maka ada solusi. Solusinya apa? Yang diatanya nazar. Nazar apa nanti sekian, cuma nanti kamu janji nazar ada sekian persen per bulan gitu, itu nazar. Dan masih banyak akad-akad lainnya. Kalau di perbankan syariah itu kan ada apa, ada mudharabah.